Ini mesin las EG 200, kita akan coba tes apakah bisa digunakan di kawat las LB ya. Kawat las LB bisa, tapi untuk 4 mili di seri 200 ini nggak bisa. Jadi kita akan coba yang LB tapi yang 2,6. Ini kita tes yang 2,6 mili. Untuk kawat las yang biasa lancar jaya ya, jadi tidak ada masalah. Jadi kita tes yang LB yang 2,6. Jadi menggunakan kawat las LB ini, mati-mati ya. Jadi di kawat las LB ternyata mati-mati ya. Kita coba di kawat las yang biasa nih, yang RD E6013 ini. Ini yang E6013 kita coba satu batang full. Yang kawat las yang biasa oke. Tapi kalau kawat las yang LB kurang oke. Oke, jadi kesimpulannya mesin las yang seri EG ini sulit digunakan di kawat las yang LB52U ya. Jadi memang ampernya atau kestabilan apinya kurang di las listrik yang EG 200 ASC ya. Jadi, tipe mesin las yang seri expert. Jadi apinya kurang stabil ya. Jadi mati-mati jika menggunakan LB52U. Jadi memang disarankan dengan kawat las yang biasa yang RD ya, atau yang RB ya. Maksimal penggunaan kawat lasnya yang RB di 3,2 mili. Untuk hasil pengelasannya di sini, bagus ya. Cukup bagus. Oke, review EG 200 ASC mesin las yang paling murah untuk seri expert 200 ampere, karena di sini kapasitasnya 200 ampere ya. Harganya masih sangat termurah sekali ya, di kisaran di bawah 2 jutaan harganya. Kita akan lihat aksesoris yang didapat di mesin las ini dan bagaimana kita uji tes pengelasan menggunakan kawat las tipe LB52U 4 mili, apakah bisa di mesin las seri expert yang EG 200 ASC ini. Oke, kita lihat, kita buka unitnya.
Oke, di sini ada sikat kawat. Ini kartu garansi dan tali untuk las listriknya. Ini garansinya 6 bulan ya. Jadi jangan sampai salah. Garansinya 6 bulan untuk seri mesin las yang expert ya. Ini kartu garansinya 6 bulan ya. Oke, terus di sini ada electrode holder. Ini seri atau model Itali electrode holder dengan kabel las 16 mili ya. Ini kecil ya menurut saya. Jadi kabelnya kecil 16 mili. Harusnya standar untuk 200 ampere itu di kisaran 25 mili ya. Itu standar terendahnya. Tapi ini menggunakan yang 16 mili. Jadi ini memang harganya jadi murah ya. Oke, ini mesin ya. Mari kita lihat tes langsung mesinnya. Oke, review EG 200 ASC. Mesin las yang paling murah untuk seri expert 200 ampere. Karena di sini kapasitasnya 200 ampere ya. Harganya masih sangat termurah sekali ya, di kisaran di bawah 2 jutaan harganya. Kita akan lihat aksesoris yang didapat di mesin las ini dan bagaimana kita uji tes pengelasan menggunakan kawat las tipe LB52U 4 mili, apakah bisa di mesin las seri expert yang EG200 ASC ini. Oke, kita lihat. Kita buka unitnya. Oke, di sini ada sikat kawat. Ini kartu garansi dan tali untuk las listriknya. Ini garansinya 6 bulan ya. Jadi jangan sampai salah. Garansinya 6 bulan untuk seri mesin las yang expert ya. Ini kartu garansinya 6 bulan ya. Oke, terus di sini ada electrode holder. Ini seri atau model Itali electrode holder dengan kabel las 16 mili ya. Ini kecil ya menurut saya. Jadi kabelnya kecil 16 mili. Harusnya standar untuk 200 ampere itu di kisaran 25 mili ya. Itu standar terendahnya. Tapi ini menggunakan yang 16 mili. Jadi ini memang harganya jadi murah ya. Oke, ini mesin ya. Mari kita lihat tes langsung mesinnya.